Saya berharap kepada adik-adik jadi untuk menciptakan situasi dan kondisi Indonesia yang damai. Pada tanggal 14 nanti kita diundang oleh negara untuk menentukan nasib negara kita ke depan 5 tahun ke depan. Masyarakat bangsa kita adalah terletak di pundak adik-adik pada saat ini, seluruh mahasiswa yang mempunyai hak pilih untuk hadir menentukan bangsa dan negara kita ke depan 5 tahun ke depan. Jadi info dari Bapak Kapolres untuk menjelang pemilu tahun 2024 batalkan pergerakan nanti. Yang pertama, menolak mudik uang. Yang kedua, hindari uang dan testing. Yang ketiga, hindari BTP dan tambahan kita. Yang keempat, tidak mengadu domba dan kemudian. Yang kelima, jangan mengintimidasi dan memaksakan kehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap mahasiswa Universitas Bahauddin Mudhari Madura. Menyatakan sikap dengan tegas bahwa pemilu tahun 2024 harus menjadi pemilu damai. Yakni pertama, akan melaksanakan pemilu tahun 2024 yang damai dan kondusif, untuk mewujudkan demokrasi, yang bermartabat. Kedua, akan mematuhi, dan mentaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku, serta menyelesaikan permasalahan pemilu tahun 2024 sesuai dengan koridor hukum. Pemilu damai. Aman.